Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni masih viral lagi cerita yang sama, iaitu berkaitan tentang orang yang namanya masih lagi tinggal dekat atas muka bumi ni dan tidak diselesaikan, nanti kuburnya gelap. Kuburnya gelap. Saya dapat makluman bahawa video ini ada dah dinafikan oleh MAIS, Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Sudah menafikan hal berkenaan. Tetapi penafian mereka tidak di dalam bentuk video dan sebagainya. Akhirnya menyebabkan orang masih lagi meriwayatkan, menyampaikan, menghantar, memviralkan video yang sama. Dan saya menerima permintaan untuk react lagi pada video yang sama. Pada permulaan awal dulu, saya mengelak untuk memberikan sebarang ulasan berkaitan tentang video itu sebab saya tahu pihak Majlis Agama Islam telah menafikannya dan Majlis Agama Islam tidak mahu perkara itu dipanjang-panjangkan. Tetapi itulah yang berlaku di dalam dunia sosial, iaitu sesuatu yang telah viral sebelum ini, dia mungkin akan viral lagi. Oleh itu, satu tindakan penafian, satu tindakan penjelasan perlu diberikan supaya bukan sekadar video yang mengelirukan itu viral, bukan sekadar video itu saja viral, tetapi video yang sebaliknya juga viral. So itu yang kita haraplah. Maka saya berharap dengan video ini dapat memberikan penjelasan tentang apa yang telah berlaku. Pertama, kubur gelap ke, kubur tak gelap ke, yang ni kita tak tahu disebabkan ia perkara ghaib, dan la ya'lamu ghaiba illa Allah, tidak tahu perkara ghaib ni melainkan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Taala bagi tahu perkara ghaib ni kepada para rasul, para anbiya sahaja. Allah Taala tak bagi tahu kepada orang lain sehingga kita terhalang daripada mengetahui perkara-perkara berkenaan. Oleh demikian, maka kita menjauhi sesuatu riwayat, satu-satu cerita yang tidak dijelaskan kepada kita sumber yang asal. Walaupun dah disetap beritahu kepada kita sumber, tetapi tidak jelas sumber itu, cerita itu pula merapu, maka kita perlu timbang elok-elok. Demikian juga sahabat-sahabat yang memviralkan isu-isu seperti ini, saya nasihatkan, ingat hadis Nabi SAW riwayat Muslim. Kafan birmal'i kafa birmal'i kadzban an yuhaditha bi kulli man sami'a. Cukuplah seseorang itu digelar sebagai penipu jika dia ni jenis bagi tahu kepada semua orang apa sahaja yang dia dengar. So kita berhati-hati dengan apa yang berlaku di dalam lingkungan kita. Adakah anda merasa video kali ini bermanfaat? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share, semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Jika anda mahu untuk join saya dan juga sahabat-sahabat yang lain, tekan butang join di bawah. InsyaAllah banyak program-program yang khas untuk member telah disusun untuk anda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pantai Remis pada waktu malam.